Jarlun PT Angkasa Pura II Persero, kantor cabang Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar, Kamis menggelar simulasi penanggulangan keadaan darurat bandar udara. Kegiatan ini melibatkan sedikitnya 500 orang dari 60 instansi di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang tergabung dalam Komite Penanganan Keamanan Bandar Udara dan Komite Keadaan Darurat Bandar Udara. Simulasi diawali dengan adanya laporan salah satu pesawat udara yang mengalami gangguan di udara dan akan melakukan pendaratan darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Tim pemadam kebakaran bandara bersama tim medis, tim SAR, petugas bandara, dan TNI bersiaga untuk penyelamatan pesawat yang akan mendarat darurat dan melakukan upaya penyelamatan korban. Kegiatan rutin yang dilakukan 2 tahun sekali ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fasilitas dan personel dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah bandara. Dari Blang Bintang, Muhammad Ansar, Serambi On TV.